ああ、こちら。ディスカバリーからアメリカンウォーターフロントの活気あふれる街、ウォーターフロントステーションです。安全のため。The next station is 東京。Cari makan dulu di sini. Coba ada tempat nggak? Wah, itu. Tanah Yusito tiga lah. Kayaknya mau jadi apa sih lah, apa? Karena di mana-mana ngantri ya teman-teman. Jadi kita cari restoran seadanya yang nggak terlalu ramai. Dan ini lokasinya tuh di bawah gunung yang pertama kita naik perahu ya. Jadi di belakangnya gunung itu. Oke, kita makan seadanya. Oke, dan setelah makan ternyata cuacanya itu berubah drastis teman-teman. Kita itu cuacanya itu langsung yang benar-benar dingin gitu loh. Jadi kita nggak ada persiapan, kita itu kedinginannya. Mungkin karena tempatnya itu bersebelahan sama laut ya, jadi cuacanya itu lebih dingin sekali. Kalau di hari-hari sebelumnya itu kita walaupun malam itu nggak dingin-dingin banget ya. Jadi aku nggak persiapan baju yang daleman musim dingin punya. Tapi ternyata guys, kita itu nggak cukup bajunya. Jadi nanti mungkin kita mau beli baju di store-store Disney gitu ya. Jadi benar-benar di luar dugaan ya. Kita kan membawa jaket yang biasa kita pakai itu udah cukup. Karena siang itu benar-benar panas. Jadi panas sampai 30 mungkin ya. Panas banget siang itu. Tapi setelah jam 2 sore itu langsung yang cuacanya itu turun drastis. Kayak musim dingin gitu. Ini si Koni sampai pakai baju aku. Ini kalau Ilan dia masih punya daleman yang penghangat punya ya, tapi Koni cuma pakai baju bombet sama jaket aku doang. Sedangkan aku cuma pakai jaket ini doang, nggak ada daleman lagi. Dingin ya, dingin sekali. Dan ternyata pas aku cek setelah dari sini kita nggak punya banyak video lagi karena memang anginnya itu kencang banget terus kita nggak ada mood untuk bikin video gitu. Kita sibuk cari baju buat dipakai. Kita cari ke beberapa store cuman nggak ada yang cocok, sampai lupa aku bikin video. Tapi ya sudahlah, buat pengalaman aja. Kalau kalian mau ke sana, kalian siapin jaket sama baju penghangat gitu. Nggak tahu sih kalau pas summer itu bisa sedingin itu atau enggak. Mungkin karena ini masih cuacanya itu masih di antara dingin dan panas ya. Jadi kalau malam itu masih berubah-ubah gitu. Oke, setelah ini kita mau nonton Mickey, cuman pas nonton Mickey-nya itu memang tidak diperbolehkan ada kamera ya, jadi dilarang ada kamera sampai dijagain kayak gitu. Dan performanya itu sampai 25 menit, kita nggak ada videonya. Dan setelah dari Mickey ini kita persiapan untuk nonton performance yang kembang api punya, yang performance di tengah laut itu, nanti aku share ya pasti. Ya, cuman memang ada beberapa wahana itu yang tidak diizinkan rekam gitu teman-teman. Jadi makanya aku ada beberapa mainan, mungkin ada 5 atau 6 mainan itu yang tidak diizinkan rekam gitu. Makanya untuk wahana-wahana itunya kita nggak bisa kasih lihat kali ini. Sebenarnya wahananya itu menurut aku memang beda ya, beda dari Disneyland punya. Ini wahananya itu lebih ke area laut gitu. Jadi memang eksperimen yang berbeda karena di Hong Kong kan ada Disneyland juga. Jadi kita mau nyoba yang khusus punya biar feel-nya agak beda gitu ya. Kadang panas, kadang dingin. Oke, dan ini kita udah sampai. Oke.
Oke, di sini juga ada mainan, cuman agak serem aja sih anak-anak, takutnya nanti dia nggak bisa. Mencan wansoy. Nah, jadi dari atas itu jatuh ke bawah kayak gitu, agak serem sih. Wow, typhoon ya. Anginnya. Nah, cuaca di sini tuh masih benar-benar susah ditebak ya. Sabar. Wow, nunggunya sampai 1 jam guys nih. Ngantri main yang tadi itu yang di atas. Tapi kita enggak lah ya, karena anak-anak enggak. Nah, you see? Baby, 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi.